Saudara, dilansir akun Instagram Info Kejadian Ungaran, telah ditemukan dua tangan manusia beserta organ tubuh yang lain di samping jembatan yang berlokasi di Kalongan sebelum SMP 5 Ungaran, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada Minggu pagi 24 Juli 2022. Untuk anggota tubuh yang lain belum ditemukan dan masih dalam proses penyelidikan. Peristiwa ini ditemukan oleh warga tadi pagi. Terlihat Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika beserta anggota kepolisian mendatangi langsung TKP.